Doa dulu dalam hal ini akan dipimpin oleh Pak Tontro. Monggo Pak Tontro. Kita bacakan susunan acara dulu ya, maaf salah. Kita bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama adalah doa, kemudian dinyanyikan dengan tata tertib. Ketiga Mas BEP, kemudian Yel-Yel, daftar pemandu, kemudian dilanjut dengan press melalui video guru besar kita, Bapak Hari Jawari Angga. Kemudian latihan bersama 30 hari ditutup dengan doa penutup dan foto bersama. Menyingkat waktu, monggo kita mulai dengan doa yang dalam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Tontro. Monggo Pak Pandu Tontro, silakan. Marilah kita berdoa sesuai agama keyakinan masing-masing. Kita langsung doa saja seperti biasa, mendoakan untuk hari Bapak Sinangga dan kelancaran acara. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Pandu Tantra. Kemudian kita bacakan tata tertib pagi hari ini ya. Tata tertib Latber BEP Virtual secara hybrid pada pagi hari ini. Pertama adalah host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan berlangsung dan akan mengunmute secara mandiri oleh pemandu yang akan memandu selanjutnya. Kemudian kedua, para pemandu satu melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Kedua, pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu. Ketiga, pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Dilanjutkan sebaiknya memandu dengan ritme yang standar, jangan terlalu cepat dan terlalu lambat, sehingga dapat diikuti oleh semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Pak Tantra lanjut. Terus Ibu aja. Agar selama latihan berlangsung selalu dalam posisi berlatih agar setiap saat siap di spotlight ataupun saat memandu urutan sebelumnya yang mendadak berhalangan dan menggantikannya untuk memandu. Proses penggantian pemandu dilakukan oleh co-host. Tiga, seluruh peserta Latber saat jalannya latihan mengambil posisi agar terlihat kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Terakhir, yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan koneksinya dari situ. Ibu terus saja ya. Sekarang, ya. Kemudian kita sekarang Mas BEP. Marilah kita menyanyikan Mas BEP. Indonesia menjaga kesehatan kita melalui ora nafas, tata kala dan obat. Selatan seluruh Nusantara merajut kesehatan bangsa. Itulah semua yang kita hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang, pantang, 30 seri setiap kali. Marilah bebersih Indonesia, menjaga kesehatan kita, melalui pola nafas, tanpa alat dan obat. Sertakan seluruh
bangsa. Itulah sungguh yang kita minum sehat bahagia. Berpikir positif, berlari aktif, pantang, pantang, 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlari aktif, pantang, pantang, 30 seri setiap kali. Setiap kali. Baiklah, selanjutnya kita untuk bersemangat kita teriakkan yel-yel. Pada saat saya bilang salam sehat, selama 3 kali disambut dengan salam sehat. Kemudian paper sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Kita teriakkan salam sehat! Salam sehat! Salam sehat! Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. BFS sehat. Bukan produktif. Bahagia. Bahagia. Luar biasa. Yes. 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 Terima kasih. Kemudian monggo kita sekarang membacakan daftar pemandu pada pagi hari ini. Pak Contro. Ya, yang pertama Bu Soraya, kedua Bu Tuti Sani, Bu Soraya dari Sehati dengan Refresh dan Pemalasan, Bu Sani dari Samamoka Amerika, ketiga Ibu Romla Amiruddin dari Vokal 2. Selanjutnya, siapa Bu? Keempat, Ibu Lis Wisoyo Dharma dari Rumah Dinas BPPPT. Kemudian pemandu kelima, Bapak Rahmat Wahyudi dari Rumah Sehat Birlan. Dilanjutkan terakhir, pemandu keenam, Bapak Alfian Sani dengan standingnya dari Samamoka. Dengan tuan rumah, saya sendiri dan Pak Tontro. Kemudian dibantu oleh host dan co-host, Ibu Nining, Pak Pratomo, Pak Burhan, Pak Amiruddin, dan Pak Tontro, serta saya sendiri. Kemudian monggo kita lanjutkan dengan refresh. Thank you.
aku ya. Assalamualaikum. Ini aku nggak pakai laptop, pakai HP karena laptopnya bermasalah. Oh iya, di sini juga saya pakai HP. Tapi suaranya jelas ya. Lanjut, Bu. Jelas suaranya nggak langsung. Baik. Selamat pagi. Semangat pagi untuk semuanya, terutama yang baru pulang dari Bali. Baik, refresh hari ini saya hanya ingin murojaah atau mengulang-ulang supaya kita semua paham dan hafal tentunya ya. Jadi ada keuntungan berlatih bioenergy power itu ternyata ada 10. Saya juga belum hafal. Kita baca aja ya. Satu, badan tetap bugar. Yang kedua, tahan terhadap serangan penyakit. Ketiga, tidak akan mudah terkena stres dan penyakit kejiwaan lainnya. Keempat, sinergis dan mempercepat proses penyembuhan medis. Kelima, memberikan ketenangan batin. Ini kita rasakan bersama ya. Serta meningkatkan kepercayaan diri, PD. Yang belum biasa ngomong, sekarang kita biasa berbicara di depan layar. Ya. Lalu keenam, memperkecil kemungkinan terkena serangan jantung maupun stroke, insya Allah ya. Lalu ketujuh, memperlambat proses penuaan kulit. Seperti tipsnya dari Bu Maestika ya. Habis ditutup, energinya itu kulitnya jadi kencang. Jadi kinclong ya. Lalu kedelapan, mempercepat proses penyembuhan luka baik di dalam maupun di luar. 9, sembuh dari berbagai macam penyakit yang sedang dideritanya dengan izin Allah tentunya. Dan yang terakhir, meningkatkan stamina dan pertumbuhan serta kecerdasan. Nah, ini yang penting. Kecerdasan ya. Nah, dikaitkan dengan senam BP kita, kami selalu setiap BP ada latihan senam otak. Ternyata ini ada kaitannya sekali dengan kita semua, para lansia. Ya, itu udah ada ciri-cirinya. Kita kadang-kadang naro kacamata di atas kepala, dicari. Nah, itu udah ciri-ciri demensia ya, kepikunan. Nah, untuk mengurangi atau memperlambat itu semua, perlu dengan adanya latihan. Katanya dokter Dini, ada yang udah kita share di grup ya, itu harus dengan lupa itu singkatan. L-nya latihan. U-nya ulang-ulang. Diulang-ulang tuh ya, senam otak ya. Terus perhatian. Kita perhatian sama lingkungan, sama keluarga, sama sesama. Dan yang terakhir, A-nya asosiasi dengan lingkungannya. Dan ternyata pencegahan demensia ini selain dengan pola makan atau dengan pola hidup yang baik, ternyata latihan senam otak itu dianjurkan dilakukan berulang sampai hafal dan gerakannya baik gitu ya. Dan ternyata senam otak itu juga membuat kita tertawa. Tertawa itu meningkatkan imunitas. Jadi teman-teman yang habis BP selalu minta senam otak karena pengen mentertawakan diri sendiri. Kalau mentertawakan orang lain, dosa ya. Kalau mentertawakan diri sendiri itu membuat kita bahagia. Dan ternyata senam otak itu fungsinya satu, meningkatkan daya ingat. Kita di BEP harus ingat ini seri keberapa gitu. Kadang-kadang lupa ya. Udah seri ketiga, disebut seri kedua lagi. Lalu tingkatkan daya ingat, tingkatkan kecerdasan, tingkatkan konsentrasi, karena BP itu harus konsentrasi, nggak boleh kemana-mana pikirannya. Lalu meningkatkan kesehatan juga fungsi otak. Itulah saran saya, tips saya, supaya selain lakukan senam BP, ayo rajin juga melatih senam otaknya. Videonya sudah saya share, mudah-mudahan semangat latihan di rumah,
dan saya hanya ambil 5 gerakan itu yang ada fun-nya, fun kebersamaan dan juga untuk saling kekompakan kita. Demikian mungkin refresh dari saya. Dan yang terakhir, ini pengalaman pribadi. Katanya kalau BP itu kan mengalir lembut gitu ya. Dan BP itu kan by process. Tidak ujuk-ujuk langsung sempurna. Sempurnanya sambil berjalan. Ternyata waktu kita pernafasan, tarik, kembungkan perut, tunduk, gitu ya. Ternyata ada maknanya itu, kenapa perutnya dikembungkan. Saya waktu ikut OJTS dipegang perutnya, kalau belum keras, belum benar. Tapi kita lupa, waktu buang, perutnya harus dikempesin, kalau nanti perutnya kembung loh, sampai gendut. Bener nggak nih, nggak tahu ya. Jadi waktu buang, kempeskan. Jadi perutnya nggak gendut terus. Bapak, ya. Volume. Cuman pertanyaannya, apakah kita sudah di setiap gerakan seri pertama sampai seri tiga, perutnya dikembungkan dan dikempeskan saat buang. Ternyata hanya pada waktu pernah apa pemanasan doang. Pada saat kita gerakan satu seri pertama sampai seri ketiga, kita fokus ke gerakan, lupa kapan saat mengembungkan perut, kapan saat mengempeskan perut. Nah itu perlu proses lagi, nggak apa-apa. Saya juga pengalaman pribadi ya, semuanya berjalan dengan latihan, tarik nafas, tarik tangan ke belakang aja. Saya dulu nggak ngerti kalau tulang belikat saya tuh harus sampai ketemu. Aduh, ternyata ya. Maaf Bu, udah 5 menit lebih. Oke, ya, oke. Ini yang ngingetin lupa nih. Baik, mari kita lakukan dengan senam pemanasan. Terima kasih Pak Tontro diingatkan. Tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima hitungan. Tarik. Tegak. Bukan terus. Buang. Hitungan. Tarik. Tegak. Bukan terus. Buang. 15 hitungan. Tarik. Tegak. Bukan perut. Tunduk. 5. 10. Arti taman sari. Buang. 20 hitungan. Tarik. Tegak. Kembungkan perut. Tunduk. 5. 10. 15. Buang. 25 hitungan. Tarik. Tegak, kembungkan perut, tunduk. 5. 10. 15. 20. Buang. 30 hitungan. Tarik. Tegak. Kembungkan perut, tunduk. 5. 15. 20. 25. 2. 1. 1. Tarik.
sesak perut, sesak kuping, tarik tangan ke belakang. Satu, dua, tutup jauh. Tarik. Bawa kening. Kesek perut. Kesek putih. Tarik tangan ke belakang. Satu, tiga. Tarik. Gesek perut, gesek kuping, tarik tangan ke belakang, kuat. Satu, tarik, gesek perut, tarik tangan ke belakang, dua, duduk jauh, tarik, gesek perut, gesek kuping, tarik tangan ke belakang, dua, gesek perut. Dua, tunduk jauh, tarik, bawel kening, gesek perut, gesek kening, tarik tangan ke belakang, dua, tiga, tiga, tarik, tangan kaku ke depan, bentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dan buang ke atas. Empat, satu, tarik, gesek perut, gesek kuping. Tarik tangan ke belakang, buang, empat, dua, tunduk jauh, tarik, bawel kening, gesek perut, gesek kuping, tarik tangan ke belakang, buang, tiga, tarik, angkat kaku ke depan, bentur ke atas kepala, dan gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. Lima, satu, tarik, gesek perut, gesek kuping, tarik tangan ke belakang, dua,
Angka 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tangan ke belakang. Keluar. Angka 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh yang kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur atas kepala. Perut. Perut. Kaku. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Semi anggun asri. Wah, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ke kiri. Gesek perut. Gesek kuping, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 3, tarik. Tangan untuk atas kepala, perut. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Salah 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2. 4. Jauh. Tarik. Bawah kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. Kaki. Tarik. Tangan kaki ke depan. Kontrol atas kepala. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang.
tempat waktu jauh. Tapi geser perut, geser putih, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 3, tarik tangan kaku ke depan, lentur atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur atas kepala, perut, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas.
Gesek perut. Gesek gitu. Tarik tangan ke belakang. Dua. Tiga, dua. Untuk jauh. Tarik. Jauh ini sini. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Dua. Kan ku bersemakan. Tiga. Tarik. Tangan kaki. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Abu, gesek perut, gesek perut, tarik tangan ke belakang, buang ke atas, empat satu, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang. Empat dua, tunduk jauh, tarik, jauh ini, gesek, tarik tangan ke belakang, empat tiga, tarik. Lentur ke atas kepala, perut, daging, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, tarik ke atas. Satu, tarik. Tarik tangan ke belakang. Dua. Lima, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ini kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Dua. Lima, tiga. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas, atur nafas 3 kali, tarik, tarik. Satu-satu, tarik, gesek perut, tarik tangan ke belakang, dua. Satu, dua, tunduk jauh, tarik, jauh ke sini. Gesek perut, gesek putih,
Satu, tiga. Tarik. Tangan kaki ke depan. Tentuk ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang kaki. Dua, satu. Tarik. Gesek kru. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Dua, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek kru. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Dua, tiga, tarik. Tangan kaku ke depan. Tentu ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke atas. Buang ke atas. Tiga, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tiga, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tiga, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Tentu ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek. Tarik tangan ke atas, buang ke atas. Empat, satu. Tarik. Gesek terus. Gesek terus. Tarik tangan ke atas, buang. Empat, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ke atas. Gesek terus. Gesek terus. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tarik. Tangan kaku ke depan. Tentuk ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Lima, satu. Tarik. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Lima, dua, tunduk jauh, tarik, jauh ke depan, gesek, gesek, tarik tangan ke belakang, buang, lima, tiga, tarik, tangan ke depan, tentuk atas kepala. Perut. Gesek terus. Tarik tangan ke dalam. Buang ke atas. Atur nafas. Tarik.
Wow. Wah. Hari. Hari. Wah. Wah. Hari. Hari. Wah. Wah. Lima seri kelima. Gimana suara? Bagus. Satu satu. Tarik. Take breath. Take putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu dua. Tunduk jauh. Tarik. Jawabin kening. Shake bro. Shake putih. Tarik tangan belakang. Buang. Satu tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Terus. Parahan topinya dibalik. Hidung. Terus. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tangan ke belakang. Tangan ke atas. Dua, satu. Tarik. Shake perut. Shake putih. Tarik tangan ke belakang. Dua. Dua, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jawabin kening. Shake perut. Shake putih. Tarik tangan ke belakang. Dua. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Tarik putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Tiga, satu. Tarik. Tarik perut. Tarik putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tiga, dua. Tutup jauh. Tarik. Jawabin kening. Shake perut. Shake putih. Tarik tangan belakang. Buang. Tiga, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Sentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Pas satu. Tarik. Shake perut. Shake putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Empat dua. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Shake perut. Shake putih. Tarik tangan ke belakang. Ketiga. Tarik. Tangan kaku ke depan.
lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, dan kuning, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5-1. Tarik. Sek perut. Sek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-2. Tunduk jauh. Tarik. Jambil kening. Sek perut. Sek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3 kali. Atur nafas 3 kali. Tarik buang, tarik buang. Tarik. Tegak, buang. Tarik. Tegak, buang. Tarik. Tegak, buang. Terima kasih. Lanjut. Satu-satu. Adik. Tegak perut. Suaranya belum muncul nih. Mana Farah, didengar? Ke depan. Gak kelihatan, gelap. Udah 1-3. Ya. 1-3. Ya bagus. Tak. Tunggu. Ya, persiapan 2-1. 2-1. Tarik. 2-1 ya. Ya. Oke, lanjut. 2-2. Ya, 2-2. Jauh, 2-2. Tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Reset perut. Reset puting. Tarik kanan belakang. Kuat. Dan kaku ke depan. 2-3. Good. Hidup. Good. Lagi. Reset perut. Reset perut. Tarik tangan.
Gesek terus. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. Empat satu. Tarik. Terus. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Listening. Gesek perut, gesek puting, tarik tangan belakang, empat tiga, tarik tangan satu ke depan, sentuh di atas kepala, hidung, perut, dagu. Gesek perut, gesek puting, tarik tangan belakang, buang. 5-1, tarik. Perut, gesek puting, tarik tangan belakang, buang. 5-2, tarik. Opening. Gesek perut, gesek puting, tarik tangan belakang, buang. 4-3, tarik. Tangan satu ke depan, ke atas kepala. 7. Terus. Gesek perut. Gesek puting, tarik tangan belakang, buang. Akan penutup, tarik. Buang. Terima kasih. Alhamdulillah. Remy, ambil alih. Suara saya enggak. Pak, maaf di sini apa masih belum selesai? Monggo. Kita bersyukur kita sudah bisa BP dalam pagi hari ini lancar, tidak ada halangan apapun juga. Mohon maaf, tapi kami di sini makin berterus karena tadi terlambat kita mulainya. Monggo acara di hari ini kita tutup dengan doa oleh Pak Tontro. Setelah doa kita foto bersama. Adalah kita doa syukur sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Semoga kita selalu sehat dan terhindar berbagai macam penyakit dan meningkatkan imunitas serta derajat kesehatan kita. Doa mulai. Doa selesai. Monggo kita foto dulu. Ini baru selesai. Foto bersama. Monggo. Halaman pertama. 1, 2, 3. Red. Aduh. Diulang ya karena Pak Amir maju. Diulang. Pak Amir siap. 1, 2, 3, jebret. Ya. Siap halaman 2. Mohon maaf ya Pak Burhan, mental jadi saya ambil alih aja. Oke. Halaman 2. 1, 2, 3, jebret. Alhamdulillah Pak Artoyo bisa masuk.